Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera, geng. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya dalam Dunia Azzi. Okey, geng. Ni ada bentu ni, geng. Jadi hari ni saya nak cuba tahan bentu di kawasan ni, geng. Ni kawasan ni. Lepas tu ni kita guna umpan kepala ayam. Kepala ayam dengan ikan ni. Ikan selar dan ikan kembung, geng. Jom. Apa ni kita tahan belakang ni. Tengok pot macam menarik, kan. Untuk tahan bentu tu. Ni lembik ni. Sikit. Hari ni, geng, saya bersama sahabat saya ni. Ni. Apa ni, Hanapi. Tengok pot memang cantik ni. Happy, kan? Okay. Memang cantik. Jadi, geng, kita akan tahan bentu di kawasan ni, geng. Kawasan Alu ni. Alu-alu ni. Kita akan tahan kawasan ni. Ini pun nampak macam pot siakap ni. Tengok. Tengok macam pot siakap. Kita akan tahan kat ni, geng. Kawasan Alu ni. Okay, jom lah. Kita set up dulu kita punya, apa ni, kita punya bentu. Kita tunggu tahan. Saya ada bentu 4 je, geng. 4 bentu dan 3 bubu. Jom. Okey, geng. Jadi untuk bentu kali ni saya pakai ni, geng, kepala ayam. Ni jadi kali ni masalah, geng. Apa ni, untuk saya tahan bubu ni, 3 biji bubu ni, tak cukup tali, geng. Jadi kita tahan bentu dulu 4 biji kawasan ni. Lepas tu kita tengoklah macam mana bubu ni kita akan tahan sebiji ke macam mana. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kulit apa ni? Kulit kupang. Kupang pun ada ni. Kupang siput timba pun ada. Siput timba. Kita tahan sini. Okay, geng. Sebab sini dia kawasan paya bakau tau ni. Dia Alu ni. Alu ni dia akan bersambung ke Sungai Besar. Ke kawasan Sungai Besar. Itu pelampung apa tu? Ini tahap buka syok ni. Tahap buka udang. Ini mesti ada udang. Abi, kan? Kawasan ni mesti ada udang, Bi. Okay, Bi. Just biji lagi. Kau baling lagi. Eh, dah baling ke? Ha? Baling ke? Tegang nak baling. Okey, geng. Sana sebiji. Sini sebiji. Sini dua biji. Dekat selekor sungai ni.
apa ni, 2 biji. Lepas tu ada sebiji lagi ni. Haa ni geng, ada sebiji. Okay geng, ha, jadi ni bento yang terakhir geng. Ha, lepas tu kita akan tahan apa ni, bubu dan sebiji. Apa kemarin mesinnya nak weh. Oh, cantik cantik. Cantik geng. Tak minta ada hasil geng. Sebenarnya geng, bentu saya dulu ada 10 biji. Lepas tu saya dah tahan dekat mana? Dekat Sungai Sepang dulu tinggal 4 biji bentu. Kita guna je yang mana ada. Okey jom. Kita pergi tahan apa ni? Tahan bubu pula geng. Jom. Jadi bubu 3 biji. Masalah sekarang ni tali ada 1 ke geng? Kita guna 1 lah. Saya nak guna umpan apa ni? Ikan kembung geng. Jom. Lama-lama. Jom. Okey geng. Yang lagi 2 biji nanti saya akan fikir macam mana nak pakar ke, apa ni, kayu-kayu ke, apa nak letak. Jadi untuk ni kita akan apa ni, tu letak sebiji dulu. Saya guna ikan tu geng. Ha tu. Ikan kembung kasar geng, ikan kembung. Jom kita tengok air yang tenang sikit. Ini lawa atau pasal sana? Sana. Kita jangan sana. Okey geng, jadi bubu yang pertama saya akan tahan dekat sini geng. Oh, kita tengok air ni tenang je geng. Allah terbalik. Dia air tenang tapi dia dalam. Cantik tu bubu. Cantik lah tu. Patut ni kalau ada ni boleh potong lua ni. Udang masuk ni pi. Ha pi. Biasa bubu ni udang pi. Dapat udang tiger ke pi. Udang putih pun tak apa dah pi. Ni ngadak sini. Ha. Apa tak. Tu ngadak sana. Udang. Ha? Ikan. Udang-udang. Udang. Ada? Ada. Ada. Tapi aku tak nampak lagi ni bi. Geng, kemeremen saya dah nampak udang geng. Nampak ada jauh sikit. Beban jauh sikit. Okay geng, saya nak settle yang lagi 2 bubu tu. Ha, nak fikir macam mana pasal tali tak ada. Ha, kita guna kayu ke macam mana, kita letak je macam tu. Okay geng, jom. Kita nanti petang nanti kita angkat dah saya punya bento dengan bubu ni. Okay, jom. Okay geng, jadi saya dah tahan apa ni, 4 biji terbento, 2 biji bubu kawasan ni. Okay lah, nanti kita jumpa petang nanti geng. Nanti petang saya akan angkat. Ha, tengok ada hasil ke tak. Okey, jom. Ikan pun ada lebih lagi geng. Okey geng. Ha, jadi petang ni geng, kita nak terang angkat kita punya bento yang kita tahan. Apa ni, yang saya tahan pagi tadi geng. Ha, bento saya tahan pagi tadi. Terang angkat ni. Hari ni saya bersama Angah geng. Ha, petang ni saya bersama Angah. Oh, tak ada. Tak ada. Oh, ada. Ada.
ni? Ini ketam, ketam batu. Ketam batu. Tak apa, biar dulu. Ketam batu. Tak dia makan kita ni. Hang nak angkat, hang angkat jelah semua. Okey, tengok bubu pula tu. Ikan apa tu? Udang. Ikan ni pun ada. Tengok, bukan udang. Eh, udang lah. Ha? Udang. Udang kan? Udang putih. Banyak udang putih. Dia campur. Banyak udang. Ikan apa ni? Ikan buntal. Eh. Ni mati ikan pasir. Tak ikan apa, dia bintik-bintik. Oh, tu lah. Dia bintik-bintik tu. Udang putih ni. Udang. Banyak udang. Banyak udang ni. Jom kita tengok lagi. Lipan? Ah, udang. Ada lah ni, banyak udang. Ya, ada. Ni ada. Ada, ada sikit lah. Oh, ni kena buat umpan ni. Ni kena buat umpan. Ambil keluar. Apa pun pun pun. Oh, ketam. Ketam ni. Ketam batu. Ketam batu. Oh, dua-dua ketam batu. Ha. Buntal. Buntal pun ada. Cantik ah buntal tu. Buntal, buntal. Punya buntal. Buntal di air ada, buntal di darat pun ada. Okey, buat umpan ni. Banyak ya. Oh. Tanda tu banyak? Tanda tu tak boleh makan. Tak rasa eh? Ada bekas. Ha? Ada bekas? Eh, bekas tak ambil ke? Bekas tu tak ambil. Okay, geng. Ha, jadi nampaknya dapat ketam batu dengan udang, geng. Udang. Ini boleh buat umpan mancing. Buat makan Maggi sedap. Ya, geng. Ha, jadi itulah kita punya hasil. Jadi katanya setakat ni sajalah kita punya video pada kali ni, geng. Ha, kita dapat udang dengan apa ni? Dengan ketam batu. Okey, geng. Ha, katanya setakat ni saja kita punya video pada kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Okay, geng. Assalamualaikum.